Oh, iya, ini di geser dulu biar enggak risih, soal kasihan di. Iya, makanya. Iya. Ini ya dah, jangan terlalu berisik ya, Bu. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah wa la haula illa billah. Mohon yang bisa hormati keluarga besar kedua mempelai, yaitu keluarga besar Papa Sitar dan keluarga besar almarhum Bapak Budi, yang berbahagia kedua mempelai yaitu Ananda Muhammad Sahrul dan Ananda Saroha, juga yang saya hormati kedua saksi yaitu Bapak Haji Adul dan Bapak Nasan Nasir. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan pagi ini kita semua bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka untuk menyaksikan prosesi akad nikah kedua mempelai. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya kita sekalian. Hadirin hadirat yang berbahagia, terlebih khusus kepada kedua mempelai, sebelum kita akan memasuki pada prosesi akad nikah, sama-sama sebelumnya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, terlebih dulu saya akan membacakan data kedua calon mempelai. Yang pertama dari calon suami, nama adalah Muhammad Sahrul, lahir Tangerang 23 Februari 1995 dengan alamat Kebon Kopi RT 05/010 Pangkalan Teluk Naga. Nama calon istri bernama Saroha, Tangerang 7 Juli 1999 dengan alamat Kampung Giling Kebon Kecap RT 05/13 Kampung Besar. Nama ayah adalah Bapak Sitar, Tangerang 13 Maret 1960. Dan mas kawinnya berupa uang Rp200.000. Sudah siapkan bang? Ya, keluarin dah. Tarik bang. Ya, kasih sama. Terima ya. Kemudian kantongin dah. Yang bertindak sebagai saksi, saksi pertama adalah Bapak Haji Abdul Ghani, dan saksi kedua adalah Bapak Nasir. Baik, kita akan masuki pada proses akad nikah. Sama-sama sebelumnya kita baca istighfar dan syahadat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk acara nikah yang akan langsungnya pada kesempatan ini. Harapan kita mudah-mudahan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Muhammad Sarul siap ya? Siap. Kemudian Ana Roha sudah izin Bapak mau nikah? Udah. Belum pengen apa-apanya deh. Ya makanya apa? Jatuhnya. Apa? Saya ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Hari ini saya mohon izin mohon ikhlasnya, mohon ridhonya nikahkan saya kepada seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Muhammad Sahrul bin Mudi, dengan mas kawin uang Rp200.000 tunai. Saya ikhlas, saya ridho, saya harap kenapa memberikan izin, memberikan doa restu kepada kami agar keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu
namanya. Ikhlas ya, lanjutkan ya. Baik, kalau sudah sekarang tinggal tugasnya wali untuk menikahkannya. Coba pegang tangan calon mantu, kita saya tuntun ya. Coba, jika tunanya dikedut, tapi dikasih tanya nih mantunya. Nah gitu, senang sono. Jika tunai, jika tunanya tunai gitu ya. Coba jawab dulu. Tunai gitu. Oke. Angkat tangannya. Tunai. Langsung jawab, biar bau lagi. Saya tidak menikah. Saya tidak menikahnya. Seharusnya Bapak Sita berat. Emang ada ajarin dulu nih kali ini. Mau jauh? Panggil. Tunai. Saya terima nikah Saroha binti Sitar dengan mas kawin uang 200 ribu rupiah dibayar tunai gitu. Mas banget yang lembek. Saya terima tunai. Saya terima nikahnya Saroha binti Bapak Sitar dengan Saya terima nikah Saroha binti Sitar dengan mas kawin uang 200 ribu rupiah dibayar tunai. Ulang lagi, ulang. Kalem. Ayo coba latihan lagi, sekali lagi. Tunai. Saya terima nikah. Jangan begini malah lagi rame. Saya terima nikah Saroha binti Sitar dengan mas kawin uang 200 ribu rupiah dibayar tunai. Ya coba ulang. Ini nggak tidur kayak malam ini kan? Coba ulang. Mbak, baca. Ini baca nih. Baca ya, mas kita tunai bacanya. Santai. Tunai. Tunai. Karena ini saya terima binti. Baca apa ini tu? Gantian tamrin. Di sini taruh hal ini. Nanti. Rogi. Jangan sama orang kali. Saya
Baik, sebelumnya terlebih dahulu akan dibacakan hutbah nikah. Silakan. Yeah.